Acara bincang pilkada yang diselenggarakan PMII Cabang Merangin dibuka oleh pejabat sementara Bupati Merangin yang diikuti oleh para pemilih pemula. Ini dilakukan sebagai langkah dasar pemahaman terhadap pilkada bagi para pemilih pemula. PJS Bupati Merangin Husairi sangat mengapresiasi acara bincang pilkada yang dilakukan oleh organisasi kemahasiswaan tersebut. Di mana ini dilakukan selain mengantisipasi ketidaktahuan masyarakat akan informasi tahapan pilkada, kegiatan sosialisasi bertajuk diskusi ini merupakan salah satu bentuk kesiapan diri untuk menentukan pilihan. Selain itu ditegaskan PJS Bupati, pilkada merupakan pendidikan politik bagi masyarakat, maka momentum tersebut harus dimanfaatkan dengan baik, di mana dalam pilkada secara tidak langsung melatih seluruh elemen masyarakat untuk berdemokrasi dengan catatan harus mengedepankan kedamaian yang bermartabat. Kami alhamdulillah atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih nih kepada panitia khususnya PMII yang telah bekerja sama dengan KPU untuk melaksanakan bincang pilkada ini. Ini bagus kegiatan ini adalah suatu pembelajaran pencerahan bagi generasi kita khususnya masyarakat Kabupaten Merangin. Sementara terlepas dari semua itu, dalam tahapan Pilkada Merangin di tahun 2018 ini, sekiranya masyarakat Merangin harus bisa menahan diri dan jangan mudah terprovokasi. Mengingat politik merupakan ajang pendewasaan dalam memilih pemimpin dan yang terpenting masyarakat harus menggunakan hak pilihnya. InfoJambi.tv melaporkan.